Pemirsa, Presiden Joko Widodo kembali menginstruksikan target uji spesimen COVID-19 harus ditingkatkan menjadi 20 ribu tes per harinya. Presiden meminta tim gugus tugas dan pihak terkait berkonsentrasi untuk mengendalikan penyebaran virus COVID-19 di 3 provinsi yang masih dianggap tinggi penyebarannya. Dalam rapat terbatas yang berlangsung secara virtual, pemerintah kembali membahas percepatan penanganan pandemi COVID-19 di Istana Merdeka Jakarta. Dalam rapat terbatas ini, Presiden Joko Widodo meminta target uji spesimen dinaikkan menjadi 20 ribu tes perharinya. Presiden juga meminta tim gugus tugas COVID-19 berkonsentrasi di 3 provinsi yang indeks angka penyebarannya dianggap masih tinggi, yaitu Jawa Timur, Kalimantan Selatan, dan juga Sulawesi Selatan.